Lalu semua kita lanjut lagi Coral Island ya. Halo, welcome ya. Halo, aplikasi. Terima kasih, Tini. Ya. Pagi, aplikasi. Kita lanjut lagi ya. Hari ini aku mau ini ya, jual sapi. Sapi yang namanya aplikasi aku jual langsung di luar. Ya. Jadi luar aplikasi. Pertama ya. Tiara masih tidur malam ini. Soalnya kandangnya udah penuh, kandangnya. Jadi harus aku jual satu biar muat luak. Beli lama itu soalnya harus satu paket ya, nggak bisa satu-satu. Ya, nah. Padahal udah full itu hatinya ya. Tapi aku butuh luwak soalnya. Tok tok tok. Siapa ini? Charles. Ketika kamu ada ikan nggak di pos lagi kosong, macam ini juga terlalu biasa untukku. Itu nggak penting. Baguslah makan siangmu aku traktir deh. Strawberry-nya udah panen ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ovi, terima kasih pemirnya. Bentar. Pindah ke strawberry aja deh, yang pemanen otomatisnya. Oh, strawberry juga bisa ternyata. Oke deh, ternyata bisa semua ya. Sebenarnya pemanen otomatis berarti nggak terlalu guna. Padahal udah terlanjur aku ini buat ini. Thank you.
udah 50%. Ini bunga-bunganya aku jadiin madu lah ya. Halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Sherly. Banjir merah. Aku keluarin dulu tadi. Ini udah jadi ya rumah serangganya sama gudang. Game apa ini bang? Ini namanya Coral Island, cak. Coral Island ya nama game ini. Wah, burung meraknya suaranya. Susu kambing besar. Pagi Kak Hedya, welcome Kak Hedya. Halo, welcome ya. Halo Bang Yens, terima kasih adminnya. Halo Bang Yens. Ramai banget ini kandangnya. Oh iya ya, kalau kita tanemin rumput di sini, makanan hewannya nggak dimakan, nggak habis ya. Masih ada itu. Bentar. Aku mau jual ini satu. Aku ganti luwak ya ini Black Cafe. Waduh, langsung ML aja ya. Angin sini. Salam kenal semua, kalau ada yang belum aku kenal. Oke Kak Sherly. Emang Bang Panda main tim mobilin juga, main aku kaitnya. Oh
aku beli luwak satu ya, kita kasih nama Play Cafe lagi nih luwaknya. Ini gak sih tulisannya? Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Play Cafe. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Kukira cuma game PC aja loh. Halo, welcome ya. Makasih Kak Sherly. Makasih ya, makasih. Udah gak ada efeknya lagi ya itu yang gift itu. Love letter. Strawberry-nya bisa dijadiin sini nggak ya? Bisa ya. Berarti tebu yang bisa. Jual aja lah ya, bulu-bulunya ini. Sirup tebu sama gula tebu ini apalagi ya, kita nyari duit nih, kita ke tambang sekarang. Udah ke ML aja. Enggak ya bang. Yes, aku live-nya ini aja deh. Waduh, gak capek nanam terus. Nanti yang ML kalah menang malah capek itu. Telat itu ya, notifnya telat. Terima kasih Kak Novia tadi. Tepunya bagus sekarang, nah. Kan kemarin WS kita, aku udah WS kemarin, udah WS 11 kali sebenarnya. Cuman kalau main lagi pasti habis ini close streak, habis ini aku. Habis WS pasti close streak itu. Jadi mainnya sekali-sekali aja lah. Kedua ada lost streak. Iya, kemarin pas main aku lihat itu udah glory ya. Dan yes. Ya gitu, namanya udah WS pasti habis itu ada lost streak. Pasti habis ini lost streak pasti.
sepatu low streak weh. Wajib. Gak ada di kamus. Top Aceh ya, Ilos ya, udah belum masuk ini top Indo Bang Yen. Rp 500 lagi ya. Nah, harus ngepush jauh lagi tuh kalau Rp 500 lagi ya. Harus banyak ngepush lagi tuh. Iya, harus menang semua. Kalau kalah kan juga tuh minus kan. Apalagi minusnya makin banyak itu. Udah gamenya makin susah di Glory. Harus menang 50 lagi. Berarti harus immortal itu baru bisa top global. Iya kayaknya itu sebenarnya nggak terlalu susah sih kalau Helios kayaknya kalau mau nyari MVP. Asal jangan banyak mati, karena asisnya pasti banyak asisnya. Asisnya pasti banyak kan ya, Helos. Cuman matinya sih, karena namanya hero depan. Ya. Susah hari ini nyari batu. Ini game apa namanya? Ini namanya Coral Island Karam Wijaya. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon. Kita bisa berkebun, menanam sayuran, bertani gitu, terus beternak, merawat dengan ternak. Di sini ternaknya lebih banyak, ada burung merak, ada luwak, ada babi, ada burung puyuh banyak. Tanamannya juga ada banyak. Ada rambutan, ada durian. Jadi emang basicnya bertani sih mirip Harvest Moon basicnya, cuman ada misinya. Misinya ini kayak memulihkan kota ya. Itu ya, Pak Ranwijaya. Miripnya mirip Harvest Moon Save the Homeland atau Hero of Livali sih, karena menyelamatkan kota itu.
Aku juga ML kurang paham, tapi kalau Dota masih ngerti. Padahal hampir mirip Dota sih ML. Karena nggak main aja itu jadi kurang ngerti mungkin kahitnya. Kalau tahu Dota harusnya paham ML karena sama-sama MOBA itu. Kayaknya menarik ya, ini online apa offline? Jadi offline ini gamenya, developernya dari Jogja, jadi makanya ada bahasa Indo. Kalau main game ini ada bahasa Indonya. Terus info-info dari streamer lain, katanya mau ada update di Coral Island ini. Nah, di update itu bakal dimasukin fitur online, jadi mungkin bisa online gitu, kayak apa ya, game farming yang online itu, Stardew Valley kali ya, game farming yang online. Aku malah nggak pernah main game farming yang online itu. Cuman harus beli sih ya gamenya, cuman ada di Steam, PS atau di Xbox. Kahidna ini berarti gamenya game PC semua ini ya, aslinya Dota, GTA. Aku Dota pernah main tapi pas kuliah, sekarang udah bingung main Dota. Berapa ini Osmium itu 59. Udah 15 ya, aku naik dulu deh. Si Scott ini dia arkeolog ya, lagi baca tulisan apa. Kita mandi dulu, walaupun sebenarnya masih ada 200 lagi sih staminanya. Berapa, masih plus 16 ya. Thank you.
1 jam full sih ini mandi. Aku beli yang timunnya ini deh, beli petani ini tapi jalur banget sih. Cuma satu ya, biji osmium. Halo, welcome ya. Welcome Bang Jonathan, terima kasih nih. Nah ini harus ngancurin semua. Di sini kita tahu
kayaknya malah keluar benar sih. Aku mau kelari 20. Berapa ini? 83 ya. Terus minumnya masih 83. Kita langsung loncat ke 25 ya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Biasa ini nambang-nambang terus ya. Berapa investmentnya? 102 minus. Kopi manis sih.
Sorry yang nge-lag. Udah ya, udah bisa ya. Aman, udah ya. Aman, udah ya. Tapi ini sinyalnya ya, sinyalnya kayaknya, sorry ya. Aman. Tidur. Ke 30.000 langsung. Pertanian tepi. Besok cerah. Ternyata di sini manennya nggak perlu diambil satu-satu, pakai sabit bisa. Nggak bakal hilang ya, tanamannya nggak bakal hilang. Inventaris penuh, langsung penuh inventarisnya, manen full. Aku jual aja deh ya. Surat dari siapa ini? Dapat burrito. Penuh lagi nih. Loh, ini ada meteor di sini. Bentar.
Oh, ada meteor ya di kebun. Dapat biji emas dari meteor. Jus kembang kol, jus kacang polong, wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Aku jual-jual semua dulu deh. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Aryan udah follow. Sebentarnya aku pindah dulu. Pindah ke dalam gudang kali ya. Entah kayaknya nggak bisa kayak gini. Lagi toples rumahnya gede ya, isinya aja belum lengkap ya, isi rumahnya belum lengkap ya. Itu gudang itu tadi. Rumahnya juga nggak bakal keisi kayaknya ini. Nama gamenya Coral Island, Kak Irfan sih. Coral Island gitu. Luas banget ini ya. Mainnya di PC atau PS? Dua-duanya bisa. Di PC bisa, di PS bisa. Kalau PC beli di Steam ya. Kalau PC
PS, aku kurang tahu sih PS5 atau PS4 gitu. Tapi bukannya sama ya, PS5 atau PS4 itu biasanya sama gamenya, hampir mirip sih. Kurang tahu juga sih aku kalau PS. Di PC ini harganya 280 ribuan sih kemarin. Kalau di PS biasanya hampir mirip-mirip lah ya. Atau lebih mahal PS daripada PC. Kurang tahu juga deh harganya. Jadi gamenya gini lah ya, berkebun, berternak, ada crafting-craftingnya. Ini aku salah nempatin gudang sih. Aku pindah nanti deh gudangnya. Serangga apa yang pantas dimasukin ke kandang serangga ya, biar beranak nanti serangganya. Bentar, aku salat dulu bentar ya. Kita lanjut lagi ya. Bentar. Setelah kembali, selamat menonton. Oh ini ya. Bentar, satu lagi apa ya? Oh, ini.
batang perunggu, aku butuh batang perunggu. Kita buat jus stroberi sama selai stroberi ya. Stroberinya jual aja lah ini. Satu lagi ini aku nggak aku bawa saripati kerapnya, ntar aku ambil dulu. Bisa fast travel, bisa fast travel ya, karena mapnya luas banget di sini, jadi kita bisa fast travel. Cuman syarat ngaktifin fast travel harus melengkapin persambahan dulu ini di kuil danau. Jadi di kuil danau itu kan ada sesajen, nah kita lengkapin dulu sesajennya. Tiap kita ngelengkapin sesajen, nanti ada titik fast travel yang kebuka. Ini yang terakhir ya. Kembangkan peralatan, mesin suhu. Aku mau ini dulu sih ya, orang-orang sawah dulu kali ya. Mau orang-orang sawah dulu. MBTN bisa, kalau HMBTN nggak bisa. Kalau HMBTN soalnya MPTN mapnya nggak terlalu luas sebenarnya, kita keliling sehari pun bisa itu muterin kotanya, cuman kalau di sini nggak bisa karena selain di darat ada juga di lautnya kan.
kayaknya udah lengkap ini. Halo Kak Rose, welcome Kak Rose. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Rose. Bang, relationship sama mermaid udah bisa naik? Oh, belum bisa. Belum bisa ya, masih terkunci relationship sama mermaidnya di sini. Kayaknya nunggu update berikutnya ini Kak Mulyana. Di update berikutnya kan bakal ada bisa online. Mungkin bareng, jadi relationship sama mermaidnya dibuka di situ juga. Nah, permatanya udah lengkap. Nah, ini ya yang maksudnya sesajen itu ya. SOR apa ya SOR? Kita dapat hadiah apa ini? Lendir replika bisa menduplikasi item, berikan saja 3 hari atau lebih. Gak paham ini. Nah, semua ya. Rose Squad. Oh. Dulu itu namanya Kak Rose kan, Q-nya Rose Squad ya. Itu nama permata ternyata ya Rose. Baru sadar ini aku. Gara-gara nemu permata ini. Gara-gara nemu batu permata ini ya, Rose Squad. Ini ya Rose Squad. Dulu awal-awal namanya kan itu Kak Rose. Jual aja lah ya. Ini kenapa tuh? Coba aku taruh dulu di sini deh ya. Kalau gitu aku taruh ini yang apa namanya beril merahnya dulu tadi. Biasanya kan dia menduplikasi benda kan. Bentar, yang paling mahal mana ini? Yang paling mahal. Coba ini aku pengen jual dulu. Ini ya bisa direplikasi, rosnya bisa direplikasi ini, tinggal taruh aja di situ. Aku ketambang lagi deh, karena belum punya perunggu. Sebenarnya udah sih, ini udah tinggal nyari nikah aja kali ya kayaknya aku. Thank you.
Wih, jeruknya udah panen. Durian juga udah panen. Kita ke persembahan dulu deh. Ke Kuil Danau. Kita persembahkan durian sama jeruk. Ternyata nggak ada jeruk ya. Durian ternyata adanya. Aku beli bibit lagi deh. Aku ingin menabung, tapi katalog Antonio sangat menggoda. Sepertinya ada baju baru setiap hari. Siapa tuh yang selalu beli baju ya? Jeruk, durian, udah. Mangga, persik kayaknya udah. Jadi apel aku udah punya, tapi kayaknya beli lagi deh apel. Apel sama zaitun, almondnya besok lah. Besok beli bibit almond. Kita tanam banyak minyak lobak ya. Karena aku mau naikin pertanian ini ke level maksimal ya. Menyelam dikit lagi sih menyelam. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, enam, 12 tambah 2, 14, 14 kali 8. Aku tanamin ini semua lah. Pagi Bang Sulivan. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Bang Sulivan.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tiga bulan, empat belas. Pagi-pagi. Banyak kelebihan dua sih ini bibitnya. Full ya kebunnya, dua hutan sini. Wih, makasih ya, makasih. Terima kasih Bang Sullivan donatnya. Wih. Halo, welcome ya. Welcome Tiara, nah baru bangun ini pasti. Terima kasih adminnya. Telat tap-tap 100 kana. Tap-tap ya. Terima kasih udah bantu tap-tap ini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Play Cafe. Sari-sari-sari-sari.
Udah kali ya, tidur. Keluar lagi. Dapat 26.000. Selai strawberry mahal banget ya, selai strawberry. Oh, jus strawberry lebih mahal ternyata. Jus strawberry lebih mahal ya. Ada event apa ini? Gempa. Kamu merasakan dampak besar tadi? Apa ya itu ya? Apa ada meteor lagi? Jangan-jangan. Nah, telat ngasih korun ya. Terima kasih Tiara. Perkiraan cuaca. Duplikat permata artefak fosil biji kelp. Oh gitu. Aku bisa buat juga nggak ya? Yang penting duplikat ini. Belum punya sih ya, belum punya. Oh ini apa ini? Ada meteor lagi kah? Dapat baterai ya. Oh, satelit jatuh ini. Satelit jatuh ya. Kok kemarin itu ada meteor, sekarang satelit. Kok jatuhnya di ladangku ini. Oh,
kalau toples ini nggak bisa ya, cuma bisa buah buah atau sayur menjadi selai, susu menjadi mentega. Biar aku jual-jualin dulu deh ini. Lah buat kabeh, oh ya kah? Ya aku belum buka lagi. Ini cepat, langsung bisa dibuka ya. Cepat 5, makasih Mas Sulivan. Oh ini biji kopinya langsung bisa diambil, nggak kayak merak sama sama apa babinya. Udah beli luwak, udah beli. Mana itu luwaknya ya? Ini Black Cafe ya. Berumur 2 hari. Ini enggak terlalu guna, aku pindahin aja deh. Tapi jam 4.19 diinget sampai jamnya ya, waduh. Sampai jam 4.19. Thank you.
Bentar, biji kopinya aku ke Will, kita apakah bisa? Oh, harus biji kopi besar ya, biji kopi biasa nggak bisa. Ya aku ambil itu, makasih. Makasih korunnya. Ini udah panen. Nah ini jatuhin apa ini? Truffle putih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Finaki. Ya, sekarang udah nggak ada efeknya ya. Aku taruh sini dulu deh, cuci kopi sama kafenya. Jual aja lah ini batang kayu jamur, gampang buat lakukan. Valentinya udah lewat ya sih ya. Valentinya udah lewat. Aku lekampin mesin-mesin dulu deh. Oh, tutup atau rusak? Aku beli alat-alat elektronik deh. Ada event dong di sini. Bisa dua. Bisa lagi nggak sih? Ngajakin anaknya Kak Vin main ya. Welcome Kak Bi, terima kasih jadi share-share. Nah, tadi nanyain apa? Blender ya? Tolong dibungkus.
sama kayak wali kota ini ya, beli blender. Kita beli alat-alat masak deh, ada event lagi. Awas ujung-ujungnya top up banyak, Kak Finati udah top up banyak ini di Play Together ya. Halo Luk dan Pandamon. Oh, Walter ini dia yang punya kebun anggur itu ya. Pantas rumahnya gede, dia punya toko elektronik di sini. Target beli kapal nih. Oh, itu kapalnya bisa dinaikin bareng-bareng mancing di atas kapal gitu ya. Kalau kapal top up bisa ada top up gacha juga. Beda-beda juga ya ternyata. Oh gitu. Oh, harus gacha ya. Kalau nggak mau top up. Berenang ke tengah laut dong. Aduh. Nggak punya kapal, mancingnya sambil berenang ya. Oh ternyata harganya lumayan murah sih, aku beli satu-satu. Nah, aku beli semua peralatan masaknya sekali beli langsung. Stok habis semua. Jadi 5K bisa. Ini Kak Pinaki udah sepuhnya Play Together. Tahun berapa ini? Tahun kedua Kak Dina Aulia. Mau buat sprinkle lagi, tapi apa yang dibutuhin sprinklenya ya? Mana sprinkle level 2? Kalp emas sama kalp perak ya, aku harus nyari kalp dulu berarti. Game pertama yang dimainin nih. Pantas sudah sepuh. Paling jago ini. Kayaknya di game itu mungkin Kak Alvin itu yang main paling lama sekarang. Thank you.
Oh, bisa beli akun juga. Oh gitu. Dari teman yang udah pensiun ya. Tapi emang kayak apa namanya, nyari duit dari awal itu malas banget, sama kayak ini kan main koral juga kan awal-awal malas banget, itu susah nyari duitnya, apalagi itu play together itu ya. Seaweed itu nggak bisa dipakai apa-apa. Seaweed itu rumput laut ya. Rumput laut itu dijadiin ini. Umpan ikan. Jadiin umpan ikan. Jadi perlu rumput laut sama serangga nanti jadi umpan ikan. Kalau pakai umpan ikan itu nanti makin lama lebih gampang dapat ikan besarnya nanti. Jadi kalau mancing kalau bisa harus pakai umpan. Nih kalau aku 1,5, waduh, banyak barang-barang langka mungkin itu ya. Kocak, auto. Itu keyboardnya auto ya. Kayaknya aku sebenarnya, ntar aku cari dulu deh. Ini aku bisa mainin musik di sini. Nah itu auto korek ya, gak kocak. Apa ini namanya ya? Oh, ternyata emang nggak ada. Emang nggak ada apa-apa di sini. Thank you.
yang gua 50 udah selesai, Bang. Udah selesai semua. Aku gua bawah lautnya udah selesai semua sih. Makanya bisa jadi mermaid. Maksudnya gimana, Kak Nakel ini? Atau jangan-jangan di dalam guanya ada sesuatu lagi di dalam guanya? Aku belum menjelajahi gua sih ya. Di dalam guanya belum pernah. Ada nge-lag ya. Selama ini cuma isi sampah, mau tahu ada apaan yang penting. Oh iya kah? Ada apa yang penting? Ada apa emang isinya itu? Mau tahu dong. Waduh. Berarti aku harus mulai dari gua 10 dulu berarti ya. Wah. Gak tahu juga ternyata ini. Mungkin itu cuma buat nyari sampah aja, karena kan sampah ini lama-lama habis dibuat kepingan kan. Kirain ada sesuatu. Waduh. Main sampai panas HP-nya ya. Rumput laut ini jadi apa ya kalau dimasukin sini? Perasaan duitku tadi 3.000-an kok sekarang jadi 3.000 ya. Coba tes Mas Pan jadi apa kerupuk. Nanti deh ya. Oh, baterainya udah habis ini. Aku pindah dulu.
panel surya-nya harus dipindah-pindah. Fungsinya apa, apanya panel surya itu nanti menghasilkan baterai. Baterainya bisa dibuat di laboratorium. Ternyata masih keras ini sampah di sini. Kalau upgrade ini berarti sabit aku. Kirain baterai pasifnya. Pasifnya nggak ada baterai. Eh ada ya? Ada ya yang nggak menang-menang semalam ya? Ngulang-ngulang terus. Aku mulai nggak bisa sih nanti malam. Absen, welcome, kacang alim. Nah, ini udangnya nggak bisa. Oh, mau aku tangkep ternyata dia bukan hewan laut. Bisa diajak ngomong ternyata udangnya. Oh ini ternyata kita bisa dapat, belum aku ambil dari Eng. Wah ada avatar di sini. Ya bisanya avatar ya kan, The Legend of Aang. Udah jadi mermaid. Udah jadi mermaid ya. Udah bisa ngedes-ngedes sekarang. Lobster berwarna terpisah. Jadi mermaid man.
Udah habis ya, udah 100. Piting batu. Nah, aku muter-muter dulu, habiskan stamina sekalian di dalam laut. Tapi kalau pakai pendingin itu mungkin nggak enaknya di tangannya itu, jadi pegangannya kayak lebih gede, nggak biasa mungkin megang HP yang ada coolernya. Tapi lama-lama biasa sih ya, mungkin awal-awal kayak nggak nyaman. Apa ini? Terima kasih user. Bentar, aku bisa naik ikan. Nih. Oh, pindah ke sini langsung ya. Oh gitu. Ini kita naik ikan ya. Duyung naik ikan. Kirain sampai permukaan, ternyata enggak ya. Iya sih, tergantung pendinginnya ya. Pendinginnya di tengah, harusnya nggak terlalu sih kalau pendinginnya di tengah. Malam main sampai jam berapa Bang Pan? Aku tidur soalnya sampai jam setengah 11, sampai jam setengah 11 dan nggak menang itu Pak Vin. Yang headquarternya nggak menang sampai setengah 11. Masih kurang satu lagi, belum tamat. Susah banget satu lagi itu. Kalau di lobbynya sih bisa 6 orang maksimal. Jadi mungkin harus 6 orang kali ya. Harus main berenam baru bisa menang kayaknya. Berempat agak susah. Cuman berenam siapa lagi yang dua? Bisa nyari orang. Padahal udah nyusun rencana tapi akhirnya tetap deh. Aduh.
Oke, balik ya. Iya, hantunya banyak, banyak suara-suara di samping-sampingnya. Ambil imbalan, oh permata api udah lengkap. Inventaris penuh. Dapat apa ini? Topi raksasa api ya. Apa aku perlu ngelengkapin ini kali ya, koleksi-koleksi ini? Tentunya banyak kalang kabut semua. Sebenarnya aman-aman awal-awal, cuman pas gorilanya muncul itu baru pecar kacir gitu. Pas gorilanya muncul itu, sebelum ada gorila aman. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Pagi Bang Lobi, waalaikumsalam Bang Lobi. Gorilla itu, ya benar, gorilla itu rajanya. Misinya ngalahin gorilla. Sebenarnya udah dapat satu ending, gorilanya diadu sama siapa itu, supervisornya ya. Cuma nanti malam aku nggak bisa main sih, nggak bisa mabar. Semoga besok pada bisa lah ya. Itu Bang Arnold foto Bang Hobi emang. Pertanian level 8, pupuk level 3 gitu. Menyelam level 10 akhirnya. Kemarin siapa yang teremosi sekali? Siapa tuh? Waduh. Disparikel osmium ya, pupuk level 3. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Sel, welcome Kak Sel.
pertanian apa berita apa ini? Ini dulu kali ya. Lebih cepat aja deh. Kecambah. Akhirnya dapat tong ya. Barel fermentasi. Terima kasih teminya Bang Hobi. Apa aku udah bisa buat barel fermentasi? Belum bisa ternyata ya. Resepnya harus nunggu tadi. Nah, udahlah. Langsung aja. Batang perunggu sama bar perak ya. Wow, lama besar. Oh, lamanya warnanya coklat ya, enggak putih. Pemilu kemarin, nah, aku enggak tahu Bang Hobi. Kalau tidak enggak ngikutin sih. Kenapa emang ada demo kah atau berantem gitu Bang Hobi? Pasti sih ya, kayaknya tiap tahun pasti ada yang ricuh itu, tiap pemilihan. Bentar. Ini perlu aku pindah juga ya. Pindah-pindah terus.
Kak Sherly masih nggak bisa nahan fotonya Bang Hobi ini. Waduh. Telur puyuhnya udah besar ya. Pindah Rp3.600. Mending pindah dari situ, dari apa namanya, Joko aja ya, daripada di sini mahal. Nongol bentar ya mas, mau nganteran. Oke Bang Hobi, hati-hati di jalan ya. Terima kasih udah mampir. Hari ini perawatan lagi sedikit lagi. Wih, mau facecam ini ya di Komal Kak Sherly. Ada apa ini Joko? Oh, Joko lagi memproduksi kayu ya. Kursi Mahakarya. Banyak banget dia buat kursi. Kerjaan berlimpah, istri yang luar biasa, udah punya semuanya, kata Joko. Kegiatan satu minggu sekali atau satu minggu lebih sedikit. Oh, perawatannya. Aduh. Aku dilahirkan untuk jadi tukang kayu. Tahu tidak, dia pertamaku. Yang aku ingat itu pisau bersiulku. Pisau bersiul apa? Bangun bang, PT baru tidur ini ya. Gak sabar, sabar Kak Sherly, sebulan lagi. Kurang malah, sebulan kurang kah? Puasa itu tanggal berapa ya? Tanggal 11 gak sih? 11 10-11. Gudangnya aku pindah. Mainnya tetap sama. Kayaknya aku sore nggak main sih. Kayaknya aku nggak main sore lagi, tetap pagi terus. Iya, subuh aja mainnya. Cuman di Kak Sherly puasa berarti jam 5 ya nanti mainnya ya. Udah habis subuh di sana mungkin.
kurang satu lagi biji kopi besar ya. Cara atur posisi dekor dalam rumah gimana? Atur posisi ya, pencet kalau yang aku kan pakai stick pencet analog kanan, jadi analog kanan cepat dipencet cetek gitu, jangan dipencet. Nah, dekor terus ini kan tinggal diarahin aja pakai mouse atau putar, itu kan ada I ada E putar itu. Belum, aku belum nikah ini di sini. Sama-sama Balakutek. Peralatan masakku udah ada 9 ya. Udah bisa masak-masak sih aku ini. Dendeng serangga. Siapa yang mau makan dendeng serangga? Gak bisa punya dua hewan peliharaan. Kayaknya bisa, tapi nunggu ending. Jadi harus selesai semua di sesajennya. Di sesajennya harus diselesaikan semua, baru bisa nanti. Bang Sul mau, ini selalu dilempar-lempar ke Bang Sul ya. Naganya tinggal dalam rumah apa di luar? Itu sesukanya dia, jadi bisa keluar, bisa di dalam rumah. Aku nggak bisa ngangkat-ngangkat naganya sih soalnya. Jadi sesukanya naganya sendiri, nanti dia mau di dalam atau mau di luar. Memproduksi tempe. Rindu banget main ini waktu belum full release, sekarang udah nggak ada waktu. Nggak ada waktu ya. Padahal udah full release seru ya, udah full release ya. Ini aku jualin aja lah. Bentar. Bisa lewat. Kedelainya aku bisa buat tahu di sini ternyata, lupa aku. Daripada nggak kepake nih. Full release ini banyak banget ternyata. Kita bisa banyak melakukan. Jadi tebu ini bisa dijadiin nektar tebu, bisa dijadiin sirup, bisa dijadiin gula. Tergantung mesin yang kita pakai apa.
barel fermentasi ya. Ini apa ya? Aku taruh apa di dalam barel itu ya? Ini selesai-selesai ini dehidrator. Ya deh, jual semua deh ini sisanya. Aku perlu batang perunggu sih ya. Itu bangun apa, Bang? Bangun. Oke. Mahal kalau masukin madu ke barel. Oke deh. Makasih, Kak. Mas Jakia ya. Harus madu ya, berarti aku masukin madu nanti. Bangun apa yang di mana tadi itu gudangnya, aku pindah ke situ gudangnya, daripada jauh-jauh ke pojokan, jadi aku pindah ke situ gudangnya. Itu apa, Bang? Biasaan ini piara. Kalau udah ada pertanyaan kayak gitu berarti udah mau habis waktunya ya. Mana ini, malah nggak ada di sini. Aku langsung lantai 5 aja sih berarti ya. Iya, turun lagi. Game apa, Bang? Coral Island namanya ya, Kak. Yuri kan. Aku level combatnya belum jauh sih ya. Pertanian 8, peternakan 8, pencarian 6. Pertambangan sama menyelam aja ini yang udah maksimal levelnya. Tempur ini aku nggak pernah ngelawan hewan, makanya masih dikit itu. Itu ada ulat teh pucuk, iya. Ulat teh pucuk ya. Kayaknya di update berikutnya harusnya banyak apa namanya itu combat harus pakai trik dengan pakai trap supaya cepat. Oh, harus pakai trap itu maksudnya yang mana? Ada trap di sini ya, ini ya, perangkap ter ini ya, harus pakai ini berarti ya. Buat trap banyak-banyak, terus monternya biarkan hit trap, kita nggak usah hit. Oke deh,
Makasih Kak Nas Yapnia ya. Makasih infonya. Waduh. Jadi harus banyak-banyak buat trap ya. Enggak bingung ya. Besok aja lah, ini kita aku nyari perunggu aja hari ini. Karena aku mau buat ini tong lagi, perlu buat tong lagi aku. Jadi aku nyari perunggu sama satu lagi itu. Bukan seperti RPG yang semakin banyak kill monster. Oke. Enggak gitu ya. Sama kalau nambang pun harus kita jual ya. Misal dijual benih tambangnya baru nanti naik itu kan ya. Hasil tambangnya harus dijual dulu. Trap ini biji apapun ya. Ini udah sih, udah cukup ini. Udah aku selesaiin dulu satu hari deh. Kalau nggak mau pakai trap bisa pakai trik pasang badan, jadi monsternya dihit pakai sight, jadi monsternya lama mati. Oh gini ya, tapi mati dong akunya yang mati. Bentar, coba aku cek. Kalau pakai trap kayaknya agak susah. 310. Masih cepet sih 310. Coba kalau aku pakai ini. Masih tetap ya. Oh ini ya, yang ini ya. Oke deh, nanti aku pas udah level up. Oke, makasih infonya Kak Nas. Biar maksimal semua levelnya. Jauh banget ini kesini. Masih jam 15 ya. Kenapa Tiara? Oh udah waktunya ya, udah jam 7 ya. Baju baru kan kemarin udah kan, bajunya kan udah kemarin. Udah tadi satu hari kan salah sendiri telat. Waduh. Thank you.
ada. Turun lagi. Buat berapa sih? 59 udah lah. 59 berarti udah bisa jadi 10 ya. Aku pindah ke yang dua air dulu. Itu baju pufferfish. Iya, setelan pufferfish. Aku malah nggak ingat dia pakai baju apa. Karena bajunya pun banyak di sini. Jadi nggak hafal. Ini kayaknya nggak sengaja kebeli nih. Udah coba ngomong sama NPC pakai baju itu nggak, Bang? Oh iya kah? Aku nggak kok, nggak ada yang marah-marah di sini. Udah lama aku pakai ini, Kanes. Atau emang belum waktunya kali ya? Jadi ini aku pas festival nggak sengaja kebeli bajunya. Apa aku nggak terlalu emang nggak terlalu merhatikan dialognya kali ya, makanya nggak sadar. Iya benar. Atau aku yang nggak sadar ya mereka marah-marah kenapa ya? Karena aku nggak terlalu perhatikan dialog sih, asal aja ngomong aja tiap hari. Ternyata pakaian ngaruh juga ya, benar-benar ini. Kalau nggak pakai baju juga dialognya beda, Bang. Jadi setiap baju yang unik ini biasanya. Oh gitu, tidak sama NPC tapi ya. Oke deh. Yang suka, yang pernah nggak pakai baju itu Bang Arnold itu yang pernah. Tapi aku nggak terlalu bacain dialognya, nggak terlalu bacain dialognya. Ternyata marah ada beda-beda dialognya ya. Ngaruh ternyata baju ini. Coba besok lah, besok, jangan sekarang. Kalau itu nggak ngaruh itu. Bajunya beli ada di pasaran, jadi nggak ngaruh itu. Nggak ngaruh ya.
enggak ngaruh. Ini ternyata maksa banget emang biara ini. Itu kamu ya yang ngomong kayak gitu nanti. Dapat peraknya malah lebih gampang ya. Oke, guys. Oke. Malah kampanye udah selesai ya, udah selesai. Satu putaran ternyata. Wih. Hasil quick count-nya sih ya, hasil quick count-nya. Padahal berharapnya dua putaran biar libur lagi. Bikin pun tetap susah ya dong. Nah, pas di sini lubangnya. Balik rame batal ini ya, 160 orang welcome yang baru join, tapi aku mau end. Setengah putaran berikan selfie jadi iklan itu ya, nggak usah kerja lagi ini ya. Halo, welcome ya. Halo Kak Tria, terima kasih adminnya. Tuh Kak Tria baru datang. Kak Tria biasanya baru datang hello and bye gitu. Oh enggak ya. Ngerjain orang aja. Ini lagi Kak Final lagi. Kenapa Kak Tria? Ini aku tidur aja langsung. Telat ya Tria. Tutut. Sip one crop 1000 time. Wah, aku udah jual tepung 1000 kah? Parah ya Kak Tria baru datang loh. Cuma dapat 5.000 ternyata. Udah deh, pamit undur diri. Oke, Kak Finaki, terima kasih udah mampir. Terima kasih Kak Tria, sorry ya Kak Tria, karena udah waktunya. Sebenarnya udah lewat waktu sih.
Terima kasih banyak yang udah mampir, yang udah nanti tap-tap, yang udah tip. Terima kasih banyak semuanya. Semoga lancar terus rezekinya dan diberi kesehatan untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Sampai semuanya.